Oke, kita berada di tempat wisata ya, Patung Seribu. Jadi di sini yang dibangun oleh sebuah yayasan untuk tempat beribadah sebenarnya. Itu di belakang saya banyak tuh Patung Seribu. Terus ini juga ada patung-patung dewa kali ya. Terus kalau kita lihat di sebelah sininya, belakang saya lagi juga ada. Oke, kita cek ya. Terus kita akan jalan. Nah, itu Patung Seribunya. Patung Seribu atau sering disebut dengan Vihara Kisiti Garba Bodhisattva di Tanjung Pinang. Jadi lokasinya itu di Jalan Asia Afrika kilometer 14. Jadi buat apa teman-teman yang mau datang berkunjung ke Patung Seribu ini, nggak jauh, dia ada di tengah kota. Ini merupakan tempat beribadah ya umat Buddha. Jadi di sini dibangunlah bentuk-bentuk yang patung-patung yang banyak, mungkin jumlahnya nggak sampai 1000, tetapi di sini sangat mempesona sehingga banyak pengunjung datang untuk berfoto. Nah, tempat ini dibangun atau wihara ini dibangun pada tahun 2006. Nah, karena kemegahannya dari ukiran-ukiran ini menjadi salah satu destinasi di Kota Tanjung Pinang. Nah, penjelasan tentang Vihara Seribu Wajah atau Patung Seribu ini, dia memiliki karakteristik dan menurut saya arsitekturnya juga unik. Kemudian ini menjadi daya tarik utama. Kalau diperhatikan buat teman-teman yang datang ke sini, patung-patung ini memperlihatkan semua karakter manusia melalui deretan patung yang berbaris. Jadi ada watak baik, buruk, dan di sini dapat bercermin dari air muka dan gestur yang memang diukir di wajah patung. Nah, jadi kalau kita datang ke sini, contoh-contoh karakter manusia, nah ini dapat dilihat juga selain tadi wajah buruk, wajah baik, juga ada kejujuran, kebaikan, sifat jenaka, hingga sifat buruk sekalipun tidak terlepas dari sosok manusia. Nah, di garis bawahi, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk benar-benar kita mampu mengintrospeksi diri kita ketika kita berkunjung ke sana. Nah, buat teman-teman bisa dilihat bagaimana misalnya di depan, di paling depan ketika kita jalan itu ada deretan patung yang kalau kita setelah masuk. Nah, di sana juga bisa dilihat betapa patung-patung ini dibuat untuk bisa kita menjadikan diri kita itu introspeksi diri. Nilia Ayu, what do you think about this tourism destination? I don't know, I just love the statue and the golden one especially. The color is just so nice. And then this is worth it for you? Oh, coming yes. Here? Oh yes. Okay. Very nice. I never see in here in Fresno. Okay. Thank you for your quote. Halo, ibu-ibu dari mana? Ini masuk ujian ya? Nanti kamu nggak lulus. Ini baru pertama ya datang ke sini ya? Iya. Datang dari mana? Dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru. Oke. Menurut teman-teman ini gimana? Ada rasa-rasa yang mendebarkan. Oh, apa itu? Kelaparan ya? Aura-aura mistis. Oke. Karena banyak patung kali ya. Itu dia. Oke lah kalau gitu, marilah kita kembali mencari bakso. Mantap, Ben. Oke. Yang besar lah, Bang. Jangan yang kecil. Wih, kuning tuh, Ben. Coba. Ini sengaja datang dari Fresno untuk menyicipin durian. Enak, Ben? Mantap, mantap. Oke. Thank you.
kurang. Kita mampir mau ke laut ya, kita pinggir laut mau beli dulu. Oke. Ya. Oke, setelah kita mendapatkan durian yang rasanya enak-enak semua. Nah, ini kita untuk makannya kita menuju di salah satu spot wisata juga. Jadi ini juga dapat dijadikan destinasi wisata. Ini destinasi wisata kedua yang kita kunjungin hari ini. Di mana lokasinya tuh tidak jauh di dari kota ya. Jadi kalau teman-teman tahu Hotel CK, nah di depannya itu ada jalan, jalan Benur kalau nggak salah, masuk ke dalam sekitar 1 kilo dan di sebelah kanan sebelum masjid itu ada jalan masuk ke bawah dan bisa parkir. Nah, lokasinya itu enak banget. Menurut saya itu ini dia benar-benar pintar membuat salah satu kafe di sini. Nah, jadi ini adalah spotnya untuk kita makan persis itu di pinggir mangrove. Nah, lokasinya itu dengan kondisi yang apa ya, agak panas di Tanjung Pinang, ini adem banget. Nah, ini teman-teman udah pada kumpul untuk menikmati durian yang tentunya duriannya sudah pilihan yang udah kita coba tadi satu persatu dan bagaimana keseruannya kita lihat. Jadi ini adalah spotnya mangrove ya. Jadi nanti kita bisa lihat tuh ada kapal-kapal nelayan juga yang keluar masuk dan ini menjadikan lokasi ini menjadi lebih hidup ya karena ada lalu lintas juga, tetapi nggak banyak, tapi hanya masyarakat sekitarnya saja. Setelah kita lihat kiri kanan, kita udah mulai makan durian. Nah, kita lihat bagaimana nih teman kami dari Fresno yang udah 3 tahun ya nggak pulang, kemudian menikmati durian Kepulauan Riau yang memang enak banget. Nah, bagaimana keseruannya? Coba lihat. Satu yang buka, semua yang ngambil. Nah, kita karena kita orang pecinta alam, sampahnya kita bawa lagi keluar. Jadi tidak ada yang kita tinggal di sini. Nah, lokasinya ketika senja seperti ini, lampu-lampu mulai menyala dan ini menambah keindahan dari tempat ini. Ya, bagi teman-teman yang datang berkunjung ke Tanjung Pinang, bisa datang ke sini untuk menikmati keindahan alam, kesejukan, bercengkrama dengan saudara, kolega, sahabat di sini sambil minum kopi dan minuman yang lainnya di sini. Menurut saya sih worth it, kita bisa kesini, bisa ya relaksasi sebelum kita masuk ke hotel dan istirahat. Kemudian malam harinya tentunya kita akan bertemu dengan teman-teman lain yang ada di kota Tanjung Pinang. Oke, kita udah jalan-jalan tadi ya, udah sampai terakhir di sini di mangrove dan udah makan durian. Terima kasih udah ngikutin channel Cici Mariati. Ikutin terus ya sampai vlog berikutnya. Thank you.